Halo Sobat Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di vlog kali ini tuh gue pengen kasih tahu nih. Jadi kan kemarin itu HSR bikin kompetisi desain velg untuk Rai S2 ya. Nah, kebetulan kita dari 200 desain, kita udah memilih 3 finalis yang akan kita terbangkan langsung dari kota mereka untuk datang ke Jakarta untuk mengikuti drift experience bareng sama Mas Akbar Rais. Wah, gila. Enak banget gak tuh? Bareng sama Mas Akbar dibawa drifting. Mungkin nanti juga bakal diajarin. Nah, sekarang gue lagi jemput finalis-finalisnya nih. Kebetulan ada 3 finalis. Yang 2 itu dari Yogyakarta dan yang satunya lagi dari Jambi. Kita sekarang lagi jemput di bandara. Jangan kemana-mana, ikutin terus keseruannya seperti apa. I'm just trying to get to you. Oh, itu dia. Udah dada-dada aja ya kan. Ya udah, buka pintunya. Buka pintunya. Wah, ini dia. Halo Mas Bro, apa kabar? Selamat. Halo Mas Bro. Ayo, langsung. Oke. Nah, sekarang gue udah bareng ini dia nih, pemenang-pemenang finalis dari kontes Design Rai S2. Kenalin diri dong Bro. Aldi. Gue Aldi. Aldi nggak pakai H? Oh, nggak pakai. Enggak. Aldi enggak banyak. Iya, dari mana, Bro? Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Kesibukannya apa, Bro? Kerja. Kerjanya apa kalau boleh tahu? Desain grafis. Iya, iya. 3D. Perhiasan tapi. Oh, perhiasan. Iya. Anting. Anting. Berarti kalau gua mau pemain nanti boleh dong? Boleh. Boleh apa? Kirain boleh. Boleh. Kirain boleh. Kirain boleh dikasih grafis. Yo, satu lagi, Bro. Saya Ricky. Ricky, Bro Ricky dari mana? Dari Lampung asalnya. Oh, asalnya orang Lampung, Bro. Waduh, tapi berangkat dari Jogja ya? Jogja, mahasiswa. Kuliahnya di mana? Di swasta, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, ambil jurusannya desain pasti? Teknik industri tapi desain velg. Keren loh. Tiga. Sah. Tasnya taruh belakang aja, Bang. Ini dia yang ketiga nih. Ayo masuk. Oke, bangnya maju dong. Halo, Bro. Waduh, ini yang ketiga nih. Ini final kita dari Jambi nih. Coba perkenalan diri dulu dong. Saya Ade dari Jambi. Kesibukan apa, Bro? Kesibukan pengawas. Pengawas kontraktor. Pengawas kontraktor tuh. Oh iya. Tapi saya jangan diawasin ya. Coba dong bagi alasannya kenapa kalian mau ikutan kontes desain ini, apa yang menarik bagi kalian? Satu-satu. Pertama kokong. Memakai juga kan. Jadi, ya apa salahnya kan, kali aja saya dapat pele kan. Oh gitu ya. Jadi penasaran pengen punya barang yang kokoh dengan desain sendiri. Weh, mantap. Bener juga. Enggak boleh nyontek ya. Enggak boleh nyontek loh. Nanti jawabannya enggak boleh sama loh. Iya. Ayo, Bro. Selanjutnya, Bro. Bro Aldi enggak pakai H. Biar ini apa? Industri Indonesia produk lokal itu semakin mantap. Wah, ini perlu dikasih hadiah ini jawaban gitu. Yoi. Terpelek ini. Terus sebenarnya karena bisa desain aja. Karena bisa desain. Karena mau ikutan tuh karena bisa desain. Kenapa enggak? Oke. Tapi tahu HSR dari? Dari videonya Mas Akbar sih, waktu banting-banting velg. Iya, karena banting-banting. Oke. Nanti kita ke hotel dulu. Oke. Kita ke hotel dulu, check-in kamar dulu, habis itu ganti baju. Nanti ada awas yang kemarin gue janjikan. Oh iya, ini dong, apa bahas apa model-model velgnya? Lu punya nggak model velg yang lu kirimin? Ada nggak fotonya? Fotonya, waduh nggak ada di HP. Kamu ada nggak? Ada sih. Nah, coba keluarin, ayo coba. Yang di email kemarin kan? Saya sih cuma dua. Ini. Bisa diambil dari satu, dua, satu, empat sendiri. Ini ada dua desain. Ini. Oh, dua desain.
Nah itu kenapa, apa alasannya apa sih? Pastinya saya terinspirasi dari mobil sport. Satu lagi yang ini. Yang ini. Nah kalau lu yakin kira-kira velg lu yang mana nih yang kita pilih sebagai menjadi finalis? Wah, kalau saya sih yakinnya kayaknya yang inilah. Yakinnya yang ini. Ya, yang ini. Kalau Bro Aldi? Ini nih. Berapa desain nih? 3 ya? Aku ngirim 4. 4. Ini satu desain. Ini satu. Terus? Satu, terus ini kayak gini ada 2 face. Uh-huh. Yang satunya kayak gini, satunya bila di ini apa? Apa lips namanya? Lips, kenapa lips? Nah, itu kan satunya yang ini kan langsung ke samping. Uh-huh. Kalau ini kan masuk. Uh-huh. Apa namanya? Selong. Kayak gitu. Uh-huh. Yang satunya kan kayak gitu. Oh, oke. Okay. Kira-kira yang mana coba desain lo yang nomor 1 lah. Yang nomor 1. Nah ini lama kali nih ngambil desainnya nih. Jangan-jangan yang menang nih. Jangan-jangan penasaran. Oke, ini desainnya? Iya. Satu desain doang ya? Satu itu. Satu desain untuk... tapi langsung jadi finalis. Ini bahaya nih. Bahaya. Satu desain tapi jadi finalis. Lu yakin gak lu kira-kira menang? Insya Allah yakin. Oke sobat, sekarang udah nyampe di Gading Serpong. Halo mbak. Iya bapak, sudah order? Udah ke bengkel perut dulu abis ini. Oke, nyampe lantai 9, cus. Yuk, kita berapa ya? 9.17. Oke guys, sekarang gua sama Ilham udah ada di hotelnya, udah sama finalisnya juga. Sekarang kita bakal bawa mereka makan siang, abis itu kita langsung bawain mereka ke Ion, ke depan Ion BSD itu Edutown Arena. Di situ sudah ada Mas Akbar beserta timnya sudah standby untuk memberikan drift experience bareng sama finalis-finalis dari RS2. Ikutin terus. Oke okay boys, sekarang gue ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Semarang, tepatnya di Jalan Majapahit. Namanya itu adalah Outlander Modification. Nah, jadi bagi kalian warga Semarang dan sekitarnya, kalian langsung datang aja ke toko nih. Kalau misalnya kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau kalau mau fitting-fitting velg secara gratis langsung datang ke toko boleh. Atau kalau kalian mau spuring nih, karena udah ada spuring di sini. Nah, langsung aja nih, di follow dan dikepoin akun Instagramnya. Kita menuju ke lokasi ya. Coba ceritain dong gimana perasaannya pas dapat telepon dari gua. Kalau aku nggak nyangka sih. Hah? Satu desain. Kaget aja tiba-tiba. Beneran enggak nih? Beneran. Ini bener apa? Kita minta pulsa. Ya? Iya. Beneran atau bohongan? Mas Aldi minta pulsa. Bro Aldi gimana? Pas terima. Bro Aldi kalau enggak langsung diangkat ya? Heeh, waktu itu masih di jalan pulang kerja. Ini. Keringet dingin. Keringet dingin. Yang gak nyangka itu tadi kan iseng kan awalnya bermula dari iseng jadi kebeneran jadi gak nyangka lah, senang banget, mantap. Kalau saya sih awalnya mikir ini nomor baru, nah, siapa ya yang nelpon gitu, kayak kan? Kayak bener enggak ya. Jadi ya udahlah, mumpung lagi nyantai juga kan kerja kan, akan nggak taunya disuruh ke Jakarta ya, disuruh ke Jakarta, suruh jalan-jalan. Oke. Ayo kita makan dulu guys. Oke, jadi kita akan ngajakin yang pertama, kita akan naik Eurofighter, 3 pemenang ini. Gua akan ngerasain experience naik di atas mobil, bener-bener mobil drifting pro. Kita udah siapin semua dan dapat experience-nya. Gimana keseruan di dalam mobil Eurofighter? Mari kita ajak mereka. Let's go! Siapa yang pertama? Yang pertama? Oke, duluan. Yang paling tua duluan. Paling tua. Udah siap ya? Siap. Salaman dulu kita. Gak ada riwayat jantung kan? Gak. Mari kita ngomong.
keren luar biasa. Nyesel gak ikutan kontes? Enggak nyesel banget, paling. Lu tadi gimana bro? Gemeter lah. Gemeter? Gemeter juga? Iya. Enak gak? Enak. Hah? Terus lo gak ikutan kompetisi di sini? Oh enggak. Besok boleh ikut lagi. Mau ikut lagi? Kalau ada. Ekspektasi lo gimana? Lo pasti kemarin dari Jogja udah ada bayangan kan? Wah ntar drifting gimana gitu. Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi? Sesuai. Ah gak asik. Sesuai. Oke. Gimana? Lu di Jogja kan pasti udah ada bayang-bayangan kan nanti ke drifting gimana gitu kan? Iya. Gimana hasilnya? Hasilnya gila. Sesuai ekspektasi lu enggak? Sesuai. Sesuai. Berarti enggak gila dong kalau sesuai. Kalau sesuai itu berarti lu udah memperkirakan. Pura-pura ini. Pura-pura. Oh. Tremor kakinya lo. Geter lo. Ya ampun. Ya ampun. Paling muda tapi paling lemah gimana sih nih? Weh, jangan bikin malu anak muda. Belum berpengalaman. Belum berpengalaman. Oke, jadi ini dia 3 orang pemenang yang udah beruntung ikutan sama gue ngerasain Eurofighter. Tapi by the way gue terima kasih banyak karena kalian salah 3 orang yang kita belum ngumumin pemenangnya kan? Belum. Jadi 3 orang finalis ini adalah 3 desain yang terpilih dari tim juri HSR termasuk gue juga. Thank you banget, desainnya bagus-bagus banget dan mungkin buat teman-teman juga yang kemarin udah ikutan ngirim desain dan belum terpilih jangan kecil hati karena nanti akan ada beberapa lagi ke depannya yang akan kita bikin desain lagi dengan tema yang berbeda. By the way, gue mau ucapin congratulations sama kalian karena abis ini kita akan segera pergi makan malam, dinner makan malam bareng. Kalian balik ke hotel dulu kan berarti? Kita abis ini sambil menunggu mereka istirahat dan kita akan makan malam sama-sama. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Riki. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih Mas Ade. Dari Jambi, Jogja, Lampung. Luar biasa. Kali ini kita mendatangkan yang tidak dari Jabodetabek. Gua terima kasih buat tim HSR. Mari kita siap-siap buat makan malam. Thank you. Oke, jadi ini udah ada isinya di dalam amplop. Aldi. Riki. Nah, ada ini random. Gue sejujurnya gue juga nggak tahu sih siapa yang menang. Asli. Riki. Ini Aldi. Okay. Ada. Sup. Oke, jadi 3 orang di sini sebenarnya udah menang. Sebenarnya kalau buat gue desainnya 3-3-nya itu udah okay banget gitu. Jadi kayak gue sendiri gue nggak tahu yang milih siapa, yang milih pemenangnya juga gue serahkan balik ke tim HSR karena gue memilih 3 desain terbaik. Hari ini malam ini kita bakal tahu siapa yang akan terpilih menjadi desain velg yang akan diproduksi sama HSR Wheels untuk jadi desain velg HSR Rai S2. Nah, jadi ini tinggal buka nih. Jadi kalian tinggal dibuka aja. Jujur gue juga nggak tahu siapa yang menjadi juara satu dan finalisnya.
Silakan dibuka. Buka kan boleh yang buka. Mana ini? Dadah. Oke. Oke, boleh diintip. Wow. Satu. Siapa yang tulisan pemenang? Congrats Riki, apa yang mau disampaikan di pertemuan terakhir kita di malam ini? Gimana Ki? Menangis. Dek-dekan. Udah jangan nangis. Topinya buka lah biar kelihatan gelap gitu loh. Nah. Enggak tahu gelap. Mungkin aku ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk sebagai penyelenggaranya, kan ada idenya dari Mas Akbar Rais tentunya. Terima kasih sudah membuka desain kompetisi untuk desain velg. Gak tahu lagi aku mau bilang apa, pokoknya terima kasih banyak. Semoga sukses terus untuk tim HSR Wheel-nya, untuk Mas Akbar Rais-nya. Semoga kedepannya, planning kedepannya semoga dilancarkan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ki, selamat. Jadi mungkin nanti habis ini kita akan discuss untuk mengenai produksi, dan yang pastinya sesuai yang gue bilang, desainnya akan pasti kita cetak dan kita akan mass product. Tapi yang pasti Riki akan mendapatkan satu set velg Ray S2 yang entah mau dipakai buat apa, tapi yang jelas kalau gue jadi lo sih gue bakal gue panjang di rumah. Ini desain gue yang diproduksi massal. Pasti. Itu kalau gue seperti itu. Pasti. Sayang kalau gue pakai soalnya. Mau dipajang di rumah. Mas, terima kasih banyak. Jangan pernah kecewa, tetap berkreatif. Siap. Thank you. Oke. Okay. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Oke, okay, jadi teman-teman segitu dulu perjalanan dari kontes desain Velg Ray S2, karena ini merupakan satu hal yang baru. Sebelumnya gue dan tim juga minta maaf kalau ada kurang hospitality-nya dan kalau ada yang kurang berkenan, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin biar teman-teman di sini merasa enjoy, karena datangnya dari jauh-jauh, ada yang dari Jogja, ada yang dari Lampung juga ya, datangnya juga jauh-jauh. Jangan kecewa, gue yakin teman-teman pasti banyak yang akan ikut lagi next-nya. Oke, segitu dulu, gue udah capek banget banyak ngomong karena gue juga saking terharunya nih ngelihat Mas Riki udah mau meneteskan air mata. Terima kasih banyak Mas. Teman-teman, jangan patah semangat, tetap berkreativitas, karena ya kita nggak ada yang tahu, mungkin di next berikutnya kalian yang akan menang. Segitu dulu dari gue. Akhir kata gue mengucapkan terima kasih buat HSR Wheels yang udah bekerja sama dengan gue untuk menimbulkan gitu desain Velg Ray S2, dan kita berharap desainnya segera terrealisasi soon as possible, secepatnya. Oke, okay, gak bosan-bosan gue ingetin untuk kalian untuk tetaplah berhati-hati dalam berkendara, dan adios.